Untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi keilmuan, Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga menggelar kuliah umum bertajuk Simposium Cendikia Kelas Dunia 2019. Kegiatan itu digelar pada Selasa 20 Agustus 2019 di Gedung Amerta Lantai 4 Kampus C Universitas Airlangga. Simposium menjadi jalan transfer ilmu pada seluruh sivitas akademika UNER. Acara ini dihadiri oleh Profesor Dr. Joko Santoso, Wakil Rektor 1 UNER, Dr. Agustian Taufik Asyari dari Coventry University Inggris, dan Dr. Mahardika Pratama dari Nanyang Technological University Singapura. Harapan dari kegiatan ini adalah, pertama, memang terjadi transfer ilmu yang akan disampaikan pada sivitas akademika Universitas Airlangga, dan tentunya kedua narasumber akan berdialog dan berdiskusi dengan tim pengembang kurikulum program studi yang akan nanti insya Allah akan didirikan di Universitas Airlangga. Tiga program studi itu adalah program studi robotika, nanoteknologi, dan data science. Acara ini diikuti 300 peserta dari berbagai unsur, termasuk dosen dan mahasiswa. UNER Channel melaporkan.